Saya bisa santai di sini. Santai di sini bisa langsung melihat ke Tower Haram. Rumah, nah ini nih, yang ini nih ya. Nah ini nih yang saya buletin. Tempat lahirnya Rasulullah di sini bisa dilihat. Masya Allah, tabarakallah. Anak awal marah hina. Awal marah. Awal marah tiji hina. Iya. Masya Allah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya sama Kang Irlan dan Jaya Mata Channel lagi berada di mana ini? Ini kita masih di sekitar Ajiansud. Ajiansud ya. Nah sekarang saya mau naik ke Jabal Kubais ini. Nah di Jabal Kubais ini banyak perumahan tua. Jadi Jabal Kubais ini meninggalkan sejarah tentang Islam. Dulu waktu Nabi Ibrahim mau meninggikan pondasi Ka'bah itu ngambil batunya itu di Jabal Kubais ini. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ya rumahannya, indah banget. Sekarang saya mau ke atas. Gak tahu ini bisa melihat langsung ke Masjidil Haram atau enggak. Saya belum pernah naik. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Nah, sekarang saya udah nyampe di lereng Gunung Abi Kubais ya. Saya tertarik naik ke sana. Gak tahu ini penghuninya orang Saudi kah atau orang pendatang seperti saya. Pokoknya ikutin terus. Masya Allah. Ini saya untuk yang pertama kali naik ke sini. Assalamualaikum, Bay. Assalamualaikum. Kaif halak? Ya, le Bay Sam. Kami. Tiga. Bisai, Koroda. Koroda. Laman Arja. Oke, lah. Anak ibu Atlak Foksoy ya. Assalamualaikum. Kaif halak tadi? Alhamdulillah, saya orang Bangladesh. Oh, ternyata bisa bahasa Indonesia. Aduh, malu saya. Bagus. Bondo, kamu nang so Bondo? Halo, halo. Halo? Halo. Jadi dia pakai bahasa Indonesia. Masyaallah. Saya pakai bahasa Bangladesh. Entah kamu sana segulina? Sirin. Katanya mau ke macam 20 tahun. Sirin sana. Ana ibu Isal. Saya mau nanya ke dia. Entah arif kalam Indonesia? Saya sama malum. Maklum, ha? Masih ada. Entah isisma? Jahangir Alam. Susah. Jahangir Alam. Jahangir Alam. Enta istri di sana hina? Alhamdulillah. Jadi dia udah 20 tahun kerja di sini. Anak ibu telafuk, so iya laman arja anak aja lah. Insyaallah, abga kita tarik kita bisa. Oke. Okay. Bisa lah. Maaf ya. Tarik. Taib. Tarik gafal. Dahen atla badan yesar. Hadir. Hadir mah malam. Taib. Yesar. Iya. Oke, syukron. Alatul Jabal Fadi. Oke, oke. Bangunannya batu ditata rapi kayak gini ya. Ayo Bung Hasiban. Oke. Bismillah. Jadi sejarahnya ini Jabal Kubais gimana Bung Hasiban? Iya, sangat banyak sebenarnya. Iya. Yang terjadi di Jabal Abi Kubais. Maka sampai sekarang siapa yang menguasai Abi Kubais dia akan menjadi penguasa. Oh. Karena itu istana raja di atas Jabal Abi Kubais. Oh, jadi di sini tuh memang pemukiman tua ini. Ini ada rumah raja di sana. Nah, ini pohon bidara ya, di sini tumbuh subur. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak sejarah Islam di sini. Sangat. Ini ada penghuninya enggak ya? Iya, termasuk ketika dahulu. Ini bangunan-bangunan tua semua akan kerap, iya, akan direnovasi di sini kan. Dan ini ada yang jualan porota juga nih. Masya Allah. Saya menemukan toko. Assalamualaikum. Kaif halak? Maafi muskilah dakhal. Kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Ternyata ada toko guys. Saya sambil ngasih. Assalamualaikum. Indonesia. Bagus, Mas. Bondo kamu naso? Baik, halo. Ada isu? Ada tambul ini buat nginang, orang Bangladesh ya. Bangladesh. Kalau orang Bangladesh tuh pakai sarung terus ya. Ya, langsung aja. Ya, lama.
Ayo kita naik lagi. Masya Allah, tabarakallah, ternyata seperti ini ya kehidupan di Jabal Qubais ini. Jadi Jabal Qubais ini punya nilai sejarah tentang Islam, yaitu waktu Nabi Ibrahim mau meninggikan pondasi Ka'bah itu ngambil batunya di sini. Masya Allah. Kita lihat dulu ke sini guys ya. Nah ini dilihat dari atas. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu rumah raja ya. Itu rumah raja. Nah tadi saya opening di situ tuh. Kita naik lagi ke atas. Lihat AC ya. AC-nya gokil. Ini tanah, ini AC langsung. Ayo kita ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Ngos-ngosan guys, kalau bikin video ke perbukitan gini ya. Banyak rumah kosong ternyata. Tuh Tor Zamzam. Allah. Masya Allah. Dan ada juga yang bercocok tanam, lihat ya. Ngos-ngosan, sorry kalau suara saya ngos-ngosan ya. Ini apa ya? Labu ya. Labu ya. Labu guys ya. Di puncak Jabal Qubais ada. Iya. Labu. Aduh, kita ini jalan lagi. Air ya? Iya. Ini puncaknya ini. Allah. Kalau kita ke sana nggak boleh karena ada rumah raja di sana. Ini puncaknya guys. Masya Allah, tabarakallah. Di atas gunung yang punya nilai sejarah tentang Islam ini, saya mau mendoakan teman-teman semua, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umrah. Saya penasaran kesana. Ini rumah kosong ya guys. Ada yang lihat sesuatu. Ini pohon apa juga nggak tahu. Ini rumah yang nggak berpenghuni lagi guys. Waduh, saya nggak bisa ke sana karena ini berduri ternyata. Kita lanjut ke sana. Luar biasa, masya Allah. Jadi orang sininya asli nggak mungkin lah tinggal di sini ya, karena naik turunnya itu luar biasa. Aduh, tapi sampahnya guys, padahal di tanah suci ini di pinggir Masjidil Haram loh. Allah, mas-masan, buah nasi luar biasa. Nah, yang saya bingung, ini batanya, iya. Siapa yang bawa lagi ke atas gunung begini? Kayaknya batanya dari pleret ini ya. Iya. Ini rumah kosong di atas Jabal Qubais. Ini batanya tuh. Kesana juga ada jalan ternyata guys. Ini yang bawain batanya ke sini siapa ya? Masya Allah. Saya tuh agak ngeri juga ngambil gambar di sini nih, di ujung jalan ini. Karena depannya rumah raja. Wow. Wah. Masya Allah, guys. Udah kelihatan.
Ya Allah. Tuh. Jadi Masjidil Haram bisa dilihat dari Jabal Qubais ini. Pantesan waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam waktu mau meninggikan Ka'bah tuh ngambil batunya di sini ya. Saya berkali-kali ngomong karena jaraknya dekat banget. Kita jalan ke sana. Ini saya sampai keringat bercucuran, luar biasa ya. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat dan bisa memotivasi lagi teman-teman untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Nah, seperti inilah di puncak Jabal Qubais ya. Asli ngos-ngosan. Nah, kalau ini ada penghuninya guys ya. Rumahnya masih bagus. Ini kemana lagi? Ada yang ke bawah. Penasaran, tapi ada pohon di sana. Mending kesini aja. Nah, silahkan kalian cari di Google Map. Kalian cari di Google Map. Namanya Ajiat ya. Nomor 1, ini RT RW-nya kayaknya ya. Silahkan cari. Sekarang kita kesini nih. Rumah tempat lahirnya Rasulullah itu kelihatan persis di gunung ini. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kaif halak ya amana? Tayyib. Masya Allah. Hello. Hello, lakin ma'am baik. Iya. Salam lagi. Mamnu' ma'am. Eh, saya ketemu sama penghuni sini. Anta min fan ya amana? Ha. Min Masur wala Pakistan? Nah, lah Yaman. Yaman. Oh, ini ketemu sama orang Yaman. Enta sakin hina? Ukam sana dahen enta sakin hina. Batir, oh? Masya Allah. Enta kulium tikder ijlisina, guys, ya. Lihat. Hah? Saya bisa santai di sini. Santai di sini. Bisa langsung melihat ke Sawur Haram. Rumah. Nah, ini nih. Yang ini nih, ya. Nah, ini nih yang saya buletin. Tempat lahirnya Rasulullah di sini bisa dilihat. Masya Allah, tabarakallah. Anak awal marah hina. Awal marah. Awal marah tiji hina. Iya. Masya Allah. Anak iji min Jeddah. Iji min Jeddah. Iji min Jeddah. Jadi ini ya, dia nanya ke saya, kamu rumahnya di mana? Saya bilang di Jeddah. Saya mau nanya kontrakannya. Sub, ijar. Bete kampulus hina. Entah ma'ila wal lahal. Oh, jadi dia sendirian di sini keluarganya. Lihat pemandangannya. Nah, itu untuk sa'i. Ini rumah peninggalan Nabi Muhammad. Tower Zamzam. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa pemandangan. Dan saya ah, ada Abraj Sa'ah. Ada Tower Zamzam. Ini rumah raja ya. Buh, pemandangan yang luar biasa. Dan saya untuk nyampe ke sini keringetnya sampai kemana-mana, keringet panasnya luar biasa. Saya tuh selalu memandang gunung ini tuh di sana tuh ya. Saya ingin ke sini dan alhamdulillah sekarang kesampaian ke sini. Enta arif hada Batman? Ten, ada. Ada. Oh, kata enta isis muki amana? Rashid. Kata Amir Rashid itu bet Rasul. Enta arif bet Abu Jahal, Fen? Abu Jahal kalah kulo. Kulo bata. Saya nanya rumahnya Abu Jahal di mana? Semuanya udah dibongkar. Nah, disinilah keluarga rumah Rasulullah. Cuman hanya rumah Rasulullah yang diabadikan ya. Keren. Tidak sia-sia perjuangan kita. Iya. Masya Allah, melewatin bukit ini batu. Luar biasa, Mas. Dan akhirnya terbayar dengan Masjidil Haram. Iya. Ya, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu.
bahwa indahnya pemandangan Masjidil Haram dilihat dari Jabal Abi Kubais, jabal yang meninggalkan sejarah tentang Islam, tentang pembangunan Ka'bah ya, Masya Allah tabarakallah. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu nonton video-video saya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channelnya Jaya Mata Channel. Ada Kang Irlan juga. Kang Irlan dan Bung Hasibuan. Alhamdulillah, terima kasih Bung Hasibuan. Ya. Okay. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.